Dan ini
di antara keindahan bahasa Al-Quran. Selain juga malam dan siang, Allah juga menyebutkan di sini yaghsha dengan tajalla. Yaghsha artinya menutupi dan gelap, sedangkan tajalla terang benderang, menyinari. Ini juga lawan kata yang luar biasa. Dan tidak hanya dua kata ini saja, juga ada lawan kata di ayat-ayat yang lain. Ini yang indah di dalam surah Al-Lail. Di ayat yang ketiga, Allah menciptakan adzakaru wal unsa. Itu dua kata yang berlawanan, laki-laki dan perempuan, ya. Kemudian di ayat selanjutnya apa? Fa'amma man a'ta. Di sebelahnya, di seberangnya, wa'amma man bakhila. Lawan kata a'ta memberi, bakhila pelit. Itu lawan kata yang luar biasa. Ya. Kemudian dia sebelumnya wattaqa, di sini wastagna. Wattaqa artinya dia berlindung, sedangkan wastagna artinya dia merasa cukup. Ya, merasa cukup. Di sini tidak ada lawan kata. Wastagna dengan wattaqa bukan lawan kata, tetapi makna yang lain. Kemudian di sini wasaddaqa bil husna, membenarkan, saddaqa membenarkan. Sedangkan di sini kadzdzaba artinya mendustakan, lawan kata. Membenarkan ini mendustakan. Luar biasa. Ya, lawan kata juga. Kemudian di selanjutnya fasanu yassiruhu lil yusra. Di sini yusra, di sini usra. Dua kata yang berlawanan. Yusra artinya kemudahan, usra artinya kesulitan. Ini luar biasa. Dan yang menarik juga adalah antara yusra dengan usra katanya hampir sama, bedanya satu huruf. Mudah kemudahan diawali dengan ya yusra, sedangkan kesulitan diawali dengan ain, menjadi usra. Dalam ilmu balaghah itu disebutnya dengan jinas ghairu tam. Satu jenis katanya tapi tidak sempurna. Kenapa tidak sempurna? Karena berbeda huruf. Huruf yang kalimat apa, lafaz yang pertama menggunakan ya, lafaz yang kedua menggunakan ain, dan maknanya berbeda, yusra usra. Ya, itu diantara keindahan dari bahasa Al-Quran. Dan terkadang seseorang ya belum tentu bisa ya mendatangkan ayat seperti susunan di dalam Al-Quran ini, karena keindahannya di sini dua berlawanan sekaligus akhir ayatnya sama, ya, dengan akhiran konsonan a, yaksha, tajalla, unsa, shatta, wattaqo. Belum tentu bisa, ya, orang bisa mendatangkan susunan kalimat-kalimat yang indah seperti dalam Al-Quran. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menantang manusia dan jin untuk membuat semisal seperti ayat dalam Al-Quran. Qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Jika kalian merasa ragu tentang kebenaran Al-Quran, silahkan kalian datangkan, buatkan satu surat saja seperti di dalam Al-Quran. Itu kehebatan dari Al-Quran, ya. Dan yang belum tentu bisa kita membuatnya seperti ya susunan kata-kata yang indah di dalam Al-Quran. Baik, kita lanjutkan. Wan nahari idza tajalla, Allah Subhanahu wa taala ya bersumpah dengan waktu siang, idza apabila tajalla menampakkan segala sesuatu. Ya. Tajalla dalam secara bahasa artinya adalah jaliyun. Apa itu jaliyun? Jelas. Makanya dalam ilmu tajwid, dalam bacaan imam, ada kesalahan jaliyun, ada kesalahan khafiyun. Jaliyun artinya jelas, khafiyun artinya samar. Idza tajalla artinya tatkala siang ini menampakkan segala sesuatu. Kenapa segala sesuatu itu yang tadinya tersembunyi menjadi nampak? Karena di waktu malam segala sesuatu itu tidak terlihat karena gelapnya waktu malam. Yang tadinya seseorang itu bisa melihat di waktu siang, di waktu malam dia tidak bisa.
Di waktu siang dia bisa melihat segala sesuatu karena adanya cahaya matahari. Ya. Idza tajalla. Baik, kita lanjutkan. Kemudian apa hikmah diciptakannya waktu siang? Menurut salah seorang ulama Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan waktu siang adalah untuk menerangi kehidupan. Untuk menerangi kehidupan. Dan inilah salah satu nikmat Allah di mana kita diberikan mata. Karena dengan adanya mata kita bisa melihat. Ya. Ketika Allah mencabut kedua mata kita, maka Allah sedang mencabut nikmatnya. Tidak bisa melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ciptaan Allah itu bisa dilihat di waktu siang. Makanya Rasulullah menjelaskan barang siapa yang diambil bihabubataini, diambil dua kecintaannya alias dua matanya, maka dua jabat al-jannah. Maka Allah akan menjamin baginya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dicabut dua penglihatannya. Dari sini sangat jelas sekali hikmahnya adalah untuk menerangi kehidupan, terutama untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi. Ya, kita bisa berjual beli, kita bisa meminta bantuan, meminta pertolongan, kita bisa melakukan banyak sekali aktivitas di siang hari. Itulah di antara nikmat waktu siang. Di waktu malam tentunya tidak banyak aktivitas yang bisa kita lakukan. Kenapa? Karena keterbatasan cahaya yang bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Hampir semua aktivitas kita sangat membutuhkan apa? Cahaya. Menurut Imam At-Tabari di dalam tafsirnya bahwa agar manusia ini bisa mencukupi segala urusan duniawinya. Ya, manusia bisa mencukupi urusan duniawinya dilaksanakan pada siang hari. Dia bisa mencari nafkah untuk bisa makan, minum dan lain sebagainya sehingga ia tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Ya, tidak menggantungkan dirinya kepada orang lain. Dan nikmat siang ini semuanya sama diberikan. Tidak ada dibeda-bedakan si fulan hanya oleh Allah hanya diberikan waktu siang saja. Si fulan hanya diberikan waktu malam. Enggak ada. Semua manusia diberikan oleh Allah nikmat siang itu sama. Semua mendapatkan nikmat siang. Maka sungguh merugi jika ia tidak memanfaatkan, menggunakan nikmat tersebut untuk mencari karunia Allah Subhanahu wa taala yang bertebaran di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayatain. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam dan siang itu ayatain, sebagai dua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dua tanda kekuasaan Allah, ini bukan kampanye ya. Tetapi sesuai dengan apa? Dengan ayatnya. Famahawna ayatan lail. Allah hapus ayat, tanda kekuasaannya waktu malam itu Allah hapuskan. Waja'alna ayatan nahari mubsiratan. Kemudian Allah ganti dengan waktu siang sebagai waktu yang sangat terang. Litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinin. Agar kamu bisa mencari karunia dari Tuhanmu. Kita bisa mencari nafkah, mencari usaha, ya. Para petani bisa bekerja di ladangnya di waktu siang. Kemudian apalagi karyawan bisa bekerja di perusahaannya di waktu siang. Kemudian begitu pula kantor-kantor perusahaan, pemerintahan bekerja di waktu siang. Karena ini bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang lainnya adalah walita'lamu 'adada as-sinina wal hisab, agar kalian bisa mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Bisa mengetahui ini hari apa,
ini bulan berapa, ini bulan apa, ini tahun berapa. Kenapa? Karena adanya siang dan malam. Baik, kita lanjutkan. Wama khalaqan dzakara wal unsa, dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Di sini para ulama berbeda pendapat tentang makna dari kata ma. Wama. Ma di situ para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama adalah ma di situ artinya maul mausulah. Artinya adalah pengganti dari seseorang atau subjek. Artinya wama khalaqa dzakara wa unsa, dan demi yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Berarti siapa di situ yang menciptakan laki-laki dan perempuan? Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah bersumpah dengan siapa? Dengan dirinya. Ya, artinya adalah waman khalaqa dzakara wal unsa, dan demi siapakah yang telah menciptakan langit dan menciptakan malam, menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi Allah bersumpah dengan apa? Dengan dirinya. Kemudian mana yang kedua kata para ulama? Ma'ul masdariyah. Artinya wa khalqan dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi di sini apa bersumpahnya dengan apa? Dengan pekerjaan atau dengan fi'il, ya, dengan apa yang dilakukan, apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal rajih, dan yang lebih kuat adalah di situ maknanya ma'ul masdariyah. Artinya Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan juga perempuan. Ya. Wama khalaqa dzakara wal unsa, dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan, di sini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Ya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran, walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah sama laki-laki itu dengan perempuan. Dan ini sebagai bantahan bagi sebagian orang yang menganggap bahwa laki-laki dan perempuan itu harus sama, atau disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender. Jadi haknya itu ingin disamakan. Ya, sehingga kalau laki-laki jadi presiden, maka perempuan pun punya hak untuk menjadi presiden. Laki-laki bisa untuk apa namanya menjadi tentara, maka perempuan pun punya hak menjadi tentara. Itu yang diinginkan oleh orang yang mengklaim harus ada kesetaraan gender. Berarti kalau begitu tukang batu biasanya laki-laki, berarti perempuan juga harus jadi tukang batu. Ya. Dan ini repot, ya. Ini sangat merepotkan. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat maha mengetahui tentang apa yang Allah ciptakan. Makanya laki-laki dan perempuan itu fisiknya berbeda. Ya, fisiknya berbeda, begitu pula kecenderungannya juga berbeda. Tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan. Ya, misalnya dari segi apa namanya? Bentuk fisik jelas berbeda sekali antara laki-laki dan perempuan. Bentuk apa namanya? Kelamin laki-laki dan perempuan juga berbeda. Ya. Begitu pula kesukaan, kecondrongan, ya, perempuan itu ya lebih kepada kelembutan, ya, kemudian lebih kepada perasaan, sedangkan laki-laki lebih kepada kekuatan, lebih kepada berpikir secara logika, ya, dan lain sebagainya. Maka penerapan hukum syariat terhadap laki-laki dan perempuan pun berbeda. Ya, penerapan hukum syariat terhadap laki-laki dan perempuan pun berbeda. Misalnya, ya, perempuan dia setiap sebulan sekali suka haid, ya, keluar darah.
darah haid. Maka hukum pun dalam beribadah pun berbeda. Bagi perempuan dibolehkan untuk tidak sholat dan juga tidak puasa. Bagi laki-laki ya, tetap untuk sholat dan puasa dan tidak ada haid. Begitu pula dalam warisan ya, hukum waris Islam menetapkan berbeda antara laki-laki dan juga perempuan. Ya, perempuan mendapatkan hak setengah, sedangkan laki-laki satu. Ataupun laki-laki dua, perempuan mendapatkan hak satu. Itu berbeda, ya, tidak bisa disamakan. Begitu pula talak, ya, talak itu berada di tangan laki-laki, bukan di tangan perempuan. Tentunya perbedaan ini bukan berarti maknanya diskriminasi. Ya, karena kan sebagian pihak menganggap bahwa Islam ini agama yang diskriminasi. Apa diskriminasi artinya? Membeda-bedakan, ya, atau mendiskreditkan, ya, menyudutkan perempuan. Padahal Islam itu bukan menyudutkan perempuan, tetapi ingin memuliakan perempuan. Ingin memuliakan perempuan. Baik. Ya, sehingga muncul syubhat. Apa syubhat? Ya, dalam segi waris perempuan yang mendapatkan setengah, laki-laki dua. Ini tidak adil. Kata siapa? Kata orang yang menuntut kesetaraan gender. Ya, kita katakan betapa ya agungnya agama Islam memuliakan perempuan, karena perempuan itu walaupun dia hak warisnya mendapat setengah, tetapi dia mendapatkan jaminan kewajiban nafkah dari tiga laki-laki. Dari siapa saja? Pertama dari ayahnya. Ayahnya wajib untuk memberikan nafkah kepada anak perempuannya sampai menikah. Ya, beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau sudah balig, maka dia harus apa? Harus bekerja, harus mencari nafkah. Orang tua tidak wajib lagi memberikan nafkah kepada laki-laki yang sudah balig. Itu sebenarnya. Ya, sebenarnya itu. Ya, tapi kalau di kita, laki-laki kalau belum punya pekerjaan, masih dia bergantung kepada orang tuanya. Tapi kalau di zaman dahulu, kalau sudah balig, berarti dia sudah punya kekuatan, sudah punya bisa berpikir bagaimana mencari nafkah yang halal. Maka dilepas, orang tuanya tidak lagi memberikan nafkah. Perempuan itu berbeda, sampai dia menikah. Itu kewajiban bapaknya, kewajiban laki-laki. Setelah menikah, berpindah hak memberikan kewajiban nafkah kepada siapa? Kepada suami. Bayangkan, kepada suami. Ya. Kalau suaminya meninggal, wafat, maka hak yang memberikan nafkah siapa? Saudara laki-laki. Lihat bagaimana hebatnya Islam dalam menetapkan kewajiban nafkah kepada laki-laki agar menjamin perempuan. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki kalau sudah balig, maka dia wajib mencari sendiri. Kalau sudah menikah, siapa yang memberikan nafkah kepada laki-laki? Orang tuanya kan? Tidak, orang tuanya sudah berlepas tangan karena menuntut dia untuk bekerja sendiri, mencari nafkah sendiri. Kalau misalnya orang tuanya meninggal, siapa yang memberikan nafkah kepada laki-laki? Apakah adik-adik kakaknya wajib memberikan nafkah kepada laki-laki? Tidak wajib. Ya, inilah keistimewaan bagaimana Al-Quran, bagaimana agama Islam memuliakan perempuan. Ya, memuliakan perempuan. Kemudian berikutnya ada lagi syubhat. Ya, Islam tidak adil. Kenapa perempuan diwajibkan menutup apa? Menutup aurat, sedangkan laki-laki tidak, gitu kan? Ya, ini menunjukkan bahwa betapa Islam sangat memuliakan perempuan. Di mana perempuan ini di zaman dahulu, di zaman jahiliyah itu dijadikan sebagai bahan komersil, barang komersial. Alias apa? Bisa diperjualbelikan. Begitu murah perempuan itu di zaman jahiliyah. Sehingga siapapun boleh menyentuh perempuan. Ya, boleh menyentuh perempuan. Ya, sehingga ada istilahnya nikah sigor. Apa nikah sigor? Boleh dicicipi terlebih dahulu. Boleh tuker istri dengan istri. Istri kamu dengan istri saya dengan istri kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu terjadi di zaman jahiliyah. Ya. Setelah datang agama Islam,
perempuan sangat diistimewakan, ya, sampai dijadikan sebagai mutiara yang benar-benar dibungkus rapi dengan apa? Dengan pakaian syar'i, dengan jilbab. Ya. Kita kalau makanan, kalau mau beli makanan, kira-kira makanan yang bagus, yang apa namanya terjaga kebersihannya, makanan yang masih terbungkus ataukah makanan yang terbuka? Bungkus. Makanan yang terbungkus. Karena makanan yang terbungkus itu steril, steril dari penyakit, steril dari berbagai macam ya hal-hal yang merusak makanan. Begitu pula perempuan. Perempuan itu sangat sekali mudah untuk diluluhkan hatinya. Sehingga kalau dia tidak menghijab hatinya, tidak menghijab badannya, tubuhnya, fisiknya, maka akan mudah sekali disentuh oleh laki-laki. Ya, oleh serigala berbadan manusia. Ya. Karena laki-laki itu pintar menggombal ya, pintar merayu perempuan. Baik. Walaisa dzakaru kal unsa, dan tidaklah sama antara laki-laki dan juga perempuan. Jenis kelamin itu Allah menciptakan berpasang-pasangan, berbeda jenis kelamin antara manusia, antara laki-laki dan perempuan, bukan hanya pada manusia saja. Begitu pula pada hewan. Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, begitu pula dengan hewan. Jantan dan betina. Selain jantan dan betina, selain daripada hewan juga dalam tumbuh-tumbuhan, ya Allah juga menetapkan berpasang-pasangan. Artinya ada tumbuhan jenis kelamin jantan, ada tumbuh-tumbuhan jenis kelamin betina. Itu hebatnya, ya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan Al-Quran sudah menetapkan 1400 tahun yang lalu bahwa tumbuhan itu memiliki jenis kelamin. Kalau itu, Al-Quran itu memang bikinan, karangan Nabi Muhammad, apakah mungkin dahulu Nabi Muhammad bisa meneliti terhadap tumbuh-tumbuhan, bisa menyimpulkan adanya jenis kelamin? Apakah dahulu ada alat-alat yang bisa membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan antara yaitu tumbuhan? Tidak mungkin, tidak ada. Ya, teleskop saja ditemukan di abad ke-20. Ya, bukan teleskop ya, apa namanya? Mikroskop. Ya. Mikroskop itu untuk melihat detail hal yang paling kecil. Belum ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teknologi belum sampai, belum ada. Teknologi masih sederhana. Tetapi betapa hebatnya Al-Qur'an dapat menyimpulkan ilmu tersebut, pengetahuan tersebut termaktub di dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad SAW, tetapi benar-benar ya kalamullah, benar-benar diciptakan, dibuat, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengetahui. Surat Ar-Ra'd ayat 3, Allah menjelaskan wa min kulli tsamarat ja'ala fiha zawjayni tsnaini. Ya. Dan dari setiap buah-buahan, dari setiap buah-buahan, ja'ala fiha, Allah menjadikan dari buah-buahan itu zaujain itsnain, berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Makanya di antara para petani, ya petani bunga atau petani buah-buahan, ya, terkadang tumbuh-tumbuhan itu dia bisa bermekar, memunculkan bunga atau memunculkan buah, itu harus di serbuknya harus disentuhkan kepada jantannya, disebutnya dengan antara putik dengan benang sari. Mungkin dulu waktu SMP atau SMA ya, pernah belajar IPA ya, antara putik dengan benang sari. Putik itu betina atau betina ya, putik itu betina, benang sari itu jantan. Ada beberapa pohon yang memang harus di apa namanya? Harus dikawinkan. Dia enggak bisa kawin sendiri, enggak bisa. Harus dikawinkan. Ada yang dikawinkan secara alami, ada yang dikawinkan harus melalui bantuan manusia. Secara alami dengan apa? Seperti dengan angin. Angin sehingga menempel dari putik kepada benang sari. Atau dengan bantuan lebah. Lebah, kupu-kupu, masya Allah, luar biasa itu. Betapa indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ada juga perkawinan itu harus apa? Dibantu dengan manusia. Artinya petani dia harus mencocok-cocokkan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pernah berkunjung ke kebun kurma. Kurma itu supaya bisa berbuah harus dikawinkan. Kurma gak bisa, ya, gak bisa dia berkawin sendiri. Para sahabat ketika mencoba untuk mengawinkan antara kurma satu dengan kurma yang lain, para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, bagaimana supaya kurma ini menghasilkan buah yang banyak? Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, coba kalian dipisahkan atau dipukul-pukul, ya, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian para sahabat pun karena sangat taat kepada Rasul, akhirnya melaksanakan perintah Rasul. Padahal Rasul tidak tahu bagaimana cara apa bertani, gitu kan? Setelah seminggu kemudian, akhirnya pohon-pohon kurma itu tidak berbuah dan mengeluhkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, kami sudah melaksanakan perintahmu, tetapi kenapa tidak berbuah kurma ini? Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Kalian lebih paham, lebih tahu daripada aku tentang urusan-urusan apa? Dunia kalian. Ini menunjukkan bahwa dunia itu, urusan dunia itu dikembalikan kepada umat. Umat lebih tahu bagaimana cara mengatur dunia. Sedangkan masalah agama, kalau masalah agama itu dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah dan juga Rasul. Adapun masalah dunia dikembalikan kepada umat, ya. Selama masalah dunia ini maslahat, maka itu hukumnya apa? Halal. Hukumnya boleh. Tetapi kalau masalah dunia ini mafsadat, mengandung keburukan, mengandung bahaya, maka hukumnya apa? Haram. Misalnya ini HP. HP ini urusan dunia atau urusan agama? Dunia. Urusan dunia. Selama HP ini mengandung maslahat, maka hukumnya apa? Halal. Boleh. Tetapi kalau HP digunakan untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan penipuan, untuk memakan harta yang haram, maka hukumnya menjadi haram. Dan haramnya itu bukan berarti secara keseluruhan, haramnya bagi dirinya, bukan bagi apa? Bagi semuanya, tetapi bagi dirinya. Ya, makanya tidak benar ketika mengatakan ente mah sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah. Ya, itu ente pakai motor kesini pakai apa? Pakai bid'ah, ya. Ini yang harus dipahami. Mana urusan dunia, mana urusan agama. Perkara-perkara baru dari urusan dunia itu tidak menjadi masalah. Karena itu adalah dikembalikan kepada umat. Adapun urusan agama itu adalah hak prerogatif siapa? Allah dan juga Rasulnya. Maka perkara-perkara baru yang muncul dari agama jika bertentangan dengan nas, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka itu jelas tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan juga Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai sini jelas, ya? Baik. Kita lanjutkan. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usaha-usaha kalian itu sangat berbeda-beda. Usaha kalian itu sangat berbeda-beda. Di sini kalimatnya sangat umum sekali. Kalimatnya sangat sangat umum sekali. Baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Masalah dunia, ya jelas, ya. Semua, ya, setiap individu itu sangat berbeda dari individu yang lain. Ya, meskipun dia itu kembar, tetap ada sisi perbedaan. Ya, walaupun lahir dari rahim yang sama, tetap pada dalam perjalanannya akan mengambil jalan yang berbeda. Misalnya dari anak kita nih, anak kita punya berapa? Ada 4 anak misalnya. Kadang-kadang dari 4 anak itu semuanya hasil akhirnya tidak ada yang sama. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi, ya, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pilot dan lain sebagainya. Ada yang jadi petani dan lain sebagainya. Berbeda-beda. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Dan karena usaha kalian berbeda-beda, maka Allah pun akan menilai, ya, akan menilai diri kalian pun berbeda-beda. Tidak akan sama, ya, tidak akan sama. Dalam hal balasan, Allah Subhanahu wa taala dalam hal memberikan balasan, ya, ataupun
apa namanya, dalam hal memberikan ganjaran atau pahala kepada usaha manusia, itu secara umum dibedakan menjadi dua. Walaupun pada intinya manusia itu berbeda-beda. Dari sisi agama berbeda-beda, ya. Dari sisi politik pun beda-beda pilihannya. Dari sisi ekonomi pun usahanya beda-beda. Dari sosial pun statusnya berbeda-beda. Namun di sisi Allah, perbedaan manusia itu hanya dua, tidak banyak. Antara apa? Antara kebaikan dan juga keburukan. Antara kebaikan dan juga keburukan. Makanya Allah tidak akan menilai seseorang itu dari fisiknya. Dia fisiknya bagus atau penjelek tidak akan ditilai. Allah tidak akan menilai dari segi banyaknya harta. Misalnya si fulan hartanya banyak, si fulan hartanya sedikit, di sisi Allah itu tidak akan ditilai. Yang ditilainya apa? Yang ditilainya adalah kebaikan dan juga keburukannya. Jadi balasan Allah itu sesuai dengan apa? Dengan apa yang dilakukannya. Jika kebaikan yang dia lakukan, maka balasannya pun apa? Akan mendapatkan kebaikan. Jika keburukan yang dia lakukan, berarti balasannya apa? Keburukan. Maka di sini Allah menjelaskan dua contoh, ya, orang yang melakukan kebaikan, satu melakukan kebaikan dan yang satunya lagi melakukan keburukan, sehingga pahalanya pun berbeda, ya, yang akan diberikan oleh Allah kepada dua orang, contoh dua orang yang dijelaskan di dalam ayat tersebut. Yang pertama, fa'amma man a'ta wattaqa. Ini contoh yang pertama. Jadi yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apanya? Amalannya. Amal perbuatannya. Hatinya yang ditilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsamikum. Allah tidak akan menilai, ya, bentuk fisik kalian, ya, dan tidak akan ditilai dari rupa kalian. Si fulan ganteng, si fulan jelek, ini yang ganteng banyak pahalanya, tidak. Ini yang jelek misalnya pahalanya sedikit, tidak. Ini yang bajunya bagus, mahal harganya 1 miliar perangkat baju misalnya, ini bajunya 500 ribu misalnya, tidak akan, pahalanya tidak akan berbeda. Bukan itu yang akan ditilai menjadi ukuran. Dan bukan status sosial. Ini yang keturunan raja, ini keturunan masyarakat bawah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Ini kunci. Fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang a'ta, memberi. Memberi itu bisa berupa berinfak, mengeluarkan harta, ya, bersedekah, membantu orang lain dengan hartanya, ya, mengeluarkan dari kesusahannya, mengeluarkan dari kesulitannya, atau memberikan kebahagiaan, memberikan perhatian, ya, aw ilmin, atau berupa ilmu. Dia berinfak, memberikan ilmu. Karena dia adalah orang berilmu, maka dia bersedekah apa? Ilmunya. Atau syafaat, memberikan syafaat. Maksudnya apa? Bukan syafaat di akhirat, ya, tetapi syafaat misalnya, Ustaz, saya ingin kuliah ke Madinah, minta rekomendasi dong. Itu disebutnya apa? Syafaat. Ya, diberikan apa? Diberikan surat rekomendasi, mudah-mudahan bisa diterima. Ustaz, saya mau kuliah di mana? Di jurusan kedokteran. Harus ada rekomendasi, kita berikan, karena kuliah ini dekat kenal dengan kita, kita berikan sedikit rekomendasi, mudah-mudahan diterima. Ini diantara kita membantu, memberikan bantuan berupa apa? Berupa syafaat. Ataupun tenaga, ya, kita menyumbangkan tenaga kita, membantu misalnya memperbaiki masjid, memperbaiki majelis taklim, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ataupun pikiran, kita memberikan pikiran positif kepada pemuda misalnya, Ustaz, saya udah lama gak menikah-menikah misalnya, ya, saya pengen menikah, Ustaz. Mungkin Ustaz punya kriteria, gitu kan, punya calon-calon, ya. Itu pun sama, memberikan apa? Memberikan bantuan atau berinfak.
wattaqa dan juga bertakwa. Nah, bertakwa kepada Allah. Ya. Dia istiqamah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini juga selain takwa dari segi amalan juga hatinya bertakwa. Bagaimana hatinya bertakwa? Yaitu ikhlas. Hatinya ikhlas. Jadi dia bersedekah membantu orang lain dengan ikhlas, dengan penuh ketakwaan. Ya, bukan mengharapkan ya selain dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada juga orang yang suka memberi tapi tidak bertakwa. Ada enggak? Ada. Dia suka memberi, dia bager, dia dermawan, tapi tidak bertakwa. Apa contohnya? Contohnya adalah dia bersedekah karena riya, ingin dilihat, ataupun pencitraan dan lain sebagainya. Itu jelas sekali, ya. Maka dia tidak akan dibalas ataupun dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau sudah azan, kita break dulu. Insyaallah lanjut nanti setelah salat Isya berjamaah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan ya pembahasan akhir dari Surat Al-Lail ayat 5. Ta'ata ma'ata wa ta'ata. Maka barang siapa yang memberi, barang siapa yang berinfak, barang siapa yang mengeluarkan sebagian rezekinya ataupun tenaganya ataupun pikirannya ataupun ilmunya untuk kemaslahatan orang lain, wa ta'ata, dengan syarat dia bersedekah sekaligus bertakwa. Jadi dia bersedekah, memberi sekaligus apa? Bertakwa. Berarti kebalikannya, orang yang bersedekah tapi tidak bertakwa, maka dia tidak akan diterima sedekahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebalikannya. Berarti ada orang yang suka bersedekah, suka dermawan, dia orang yang baik tapi tidak bertakwa. Apa contohnya? Seperti orang yang bersedekah dengan niat ingin dipuji, ingin dilihat, ingin pencitraan supaya suaranya naik, ya, supaya bisa naik jabatan dan lain sebagainya. Maka ini sama saja orang yang bersedekah tapi tidak bertakwa. Dan itu tidak akan diterima. Orang seperti itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita kalau ingin mengaji, ingin beramal, ingin ya beribadah, maka syaratnya harus bertakwa, alias hatinya harus ikhlas. Kemudian diantara contoh sedekah tapi hatinya tidak bertakwa ataupun tidak ikhlas, sedekah dengan mengungkit-ungkit, sedekah dengan mengungkit-ungkit kebaikan yang lama. Jadi itu gak boleh. Kita misalnya ngasih ke orang lain, ngasih ke anak, ini bapak kasih kamu 50 ribu, ini adalah kebaikan bapak yang sangat banyak kepada kamu, ingat ya. Atau kita ngasih kepada adik, atau ngasih kepada bapak kita, atau ngasih kepada teman, ini udah berapa kali ini saya jajanin kamu, ya ente harus ingat kebaikan-kebaikan, ya ente giliran butuh doang datang kepada saya, giliran aneh butuh kepada ente, ente gak datang, gitu kan? Jadi mengungkit-ungkit apa? Kebaikan. Ya, seharusnya kebaikan itu jangan diungkit-ungkit, tapi seharusnya kebaikan itu dilupakan. Karena yang terciri ikhlas adalah melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Sebaliknya kalau kita, ya kalau kita diberikan kebaikan oleh orang lain, sebab kita diberikan kebaikan orang lain, ada yang ngasih ke kita, kita harus mengingat kebaikannya. Itu bedanya.
Kalau diri kita berbuat baik kepada orang lain, kita harus melupakan kebaikan kita kepada orang lain. Tapi kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, kita harus mengingatnya. Karena itu diantara bentuk syukur adalah mengingat kebaikan orang lain. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, "Man lam yashkurin nas lam yashkurullah." Barang siapa yang tidak bersyukur, berterima kasih kepada kebaikan orang lain, maka dia sama tidak bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ada orang berbuat baik, kita harus ingat, oh ini orang pernah bantu kita, berarti kita juga harus membalas kebaikannya. Dan itu dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, "Idza ahsada ahadun ilaikum ma'rufan," jika ada orang yang berbuat baik kepada kalian, kata Rasul, "Inistata'tum fakafi'uhu," jika kamu mampu, balaslah kebaikan itu. Jika kamu mampu, misalnya dia pernah kasih uang kepada kita, berarti kita juga harus kasih uang. Dia pernah minjumin kepada kita utang, berarti kita juga kalau lagi apa namanya, kalau kita lagi banyak uang, dia lagi butuh uang kepada kita, kita juga harus bantu pinjumin uang. Ya, kita pernah ditolong oleh dia masukin ke sebuah perusahaan, kita bisa masuk perusahaan gara-gara dia, berarti nanti kalau dia butuh, kita bantu anaknya untuk masuk perusahaan dan lain sebagainya. Jadi saling apa namanya membantu. Jadi kata Rasul, ini statotum, kalau kamu mampu, balaslah kebaikan itu. Fa'ilam tasstati', kalau kamu tidak mampu membalas kebaikannya, dia ngasih uang, kita gak punya uang, Pak, kita uang dari mana, usaha juga kayak gini. Kata Rasul, fa'ilam tasstati', jika kamu tidak bisa, fad'ulah, maka doakanlah. Doakan, jadi kita bentuk terima kasihnya dengan apa? Mendoakan, kalau kita tidak bisa membalasnya. Bagaimana doanya? Minimal, jazakallahu khair, semoga Allah membalas kebaikannya. Syukran, jazakallahu. Hatur nuhun, mudah-mudahan dibalas sama Allah. Ya. Hatur nuhun kalau bahasa Jawa. Dan lain sebagainya. Jadi itu. Jadi jangan mungkin-mungkin kebaikan kita kepada orang lain. Kalau kita sedekah, udah sedekah. Gak usah dikit-dikit lagi di 3 tahun ke depan, gak usah. Anggap itu adalah tabungan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu diungkit, berarti kebaikan 5 tahun yang lalu itu yang diungkit setelahnya, maka ini akan hilang. Kebaikannya akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lapor roe, Pak. Hanya rugi kalau kita mengungkit-ungkit kebaikan yang dulu. Misalnya ya. Sebaliknya keburukan, nah tadi kebaikan, sebaliknya keburukan diri kita kepada orang lain harus dilupakan atau diingat, ya, jangan dilupakan. Keburukan kita kepada orang lain harus diingat. Sebaliknya keburukan orang lain kepada kita harus dilupakan. Tapi itu sulit, Pak. Sulit itu, Pak. Apalagi kalau dia pernah menyakiti hati kita, sulit untuk dilupakan. Sehebat-hebatnya pemaaf adalah Rasulullah SAW. Bayangkan, ya, Hindun istrinya Abu Sufyan memakan hatinya paman Rasul. Siapa? Hamzah. Dimakan, bayangkan. Berarti kalau diibaratkan zaman ayat nama mutilasi. Nampika ira tadi keret irungna tinggalan hidung Hamzah dikeret, bayang mamang sorangan di saat pembebasan kota Mekah, penaklukan kota Mekah. Apa kata Rasul? Mada dhannukum bi akhikum, bagaimana menurut kalian tentang diriku, apa yang harus aku lakukan terhadap kalian? Rasulullah bertanya kepada mereka. Rasulullah mampu untuk menghukum orang-orang yang pernah menyakitinya. Mampu tidak? Mampu untuk mengeksekusi. Mungkin saja kalau kita mungkin posisi Rasul, wahai sahabat, tolong ditangkap orang-orang yang pernah menyakitiku. Siapa saja yang pernah membunuh
Hamzah yang pernah mencungkil itunya, mungkin akan eksekusi. Tapi lihat pemaafnya Rasulullah SAW. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram dekat Ka'bah, maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya masing-masing, maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, masya Allah dia aman. Dibalas keburukan dengan apa? Dengan kebaikan. Itu yang sulit kita amalkan. Biasanya kalau ada orang yang menyakiti kita, ingatnya sampai 7 turunan. Kadang-kadang itu diwariskan kepada anak cucu kita. Aki mama aneh ta, bahwa pernah mau pernah melakukan ini ya, kadeta. Suka diwariskan kebencian kepada siapa? Kepada orang yang menyakiti kita, kadang-kadang suka diwariskan dendam itu kepada anak turunan. Padahal itu menyelisihi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh yang mulia, disakiti namun dimaafkan. Jadi sekali lagi, keburukan kita kepada orang lain harus diingat. Supaya apa? Supaya kita bermuhasabah, supaya kita mengevaluasi diri ke depannya bukan lebih baik. Sebaliknya, keburukan orang lain kepada kita harus dilupakan. Itu yang terbaik. Baik, berikutnya adalah sedekah yang tidak ikhlas, tidak bertakwa. Bersedekah tapi sambil menyakiti perasaannya. Bersedekah sambil menyakiti perasaannya. Ya, kita mau minta wae, ya kita sakit. Buat datang deh iso. Ya, sambil menyakiti. Atau cukur ama lawan merek lawan mentok. Mentok gitu kan. Daripada merek bari jadi kena hati batur. Gitu kan. Jangan seperti itu, gitu kan. Jangan seperti itu. Baik. Berikutnya adalah yang keempat, sedekah tidak pada tempatnya. Ya, kita berinfak misalnya memberi apa? Bersedekah kepada perempuan misalnya, perempuan untuk berzina. Misalnya ini sedekah buat kamu. Ini tidak boleh menempatkan sesuatu sedekah itu pada yang haram, enggak boleh. Atau misalnya berinfak kepada donasi yang donasi itu sebenarnya untuk menyerang kaum muslimin. Tidak dibenarkan. Ya. Ya, bersedekah harus pada tempatnya, kepada maslahat yang dibenarkan. Ya. Atau misalnya donasi untuk apa namanya? Donasi untuk pesta miras misalnya. Enggak boleh. Ya. Hah? Atau donasi iuran untuk dangdutan, nggak boleh, jangan mau gitu kan. Kalau ada misalnya di masyarakat gitu kan minta apa, minta iuran untuk ngadain pesta apa gitu kan, yang tidak maslahat, jangan. Karena itu diantara kita bersedekah tapi tidak bertakwa, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah sedekah tapi hutangnya masih banyak, itu juga tidak bertakwa. Ya. Ada orang yang sedekahnya itu miliaran sampai jutaan. Tapi anehnya dia gaya hidupnya tidak dikurangi. Tidak dikurangi. Sampai dia jalan-jalan padahal hutang dia masih ada. Ya. Makanya di dalam agama Islam ada istilah namanya muflis. Orang yang muflis, orang yang bangkrut, bangkrut itu hutangnya banyak. Maka pemerintah wajib untuk menekan dan menutup semua aktivitasnya sampai hutangnya apa? Lunas. Misalnya harta-harta yang ada dipaksa untuk dijual oleh pemerintah agar hutangnya tertutupi dan dilarang dia untuk berekreasi, jalan-jalan ke luar negeri ditutup, nggak boleh, karena sampai dia bisa melunasi hutang. Jadi orang yang ya hutangnya banyak dan dia sedekah, maka dia sedekahnya tidak bertakwa. Harusnya apa? Lunasi hutangnya baru kemudian bersedekah. Karena hutang itu hukumnya wajib daripada apa? Sedekah. Sedekah hukumnya sunnah atau wajib? Sunnah. Kalau bayar hutang, wajib. Dahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Baik, saya kira jelas ya. Baik, itu saja mungkin karena waktu kita terbatas. Insyaallah dilanjutkan di ayat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan.
ya. Mengenai sedekah, sedekah kan satu jadi empat galangan dia 10 ya, maka sampai dari harus katanya gitu. Terus ada orang yang bersedekah, umpamanya sedekah uang 10.000 tapi berharap 100.000 kembali gitu, ya. Atau bersedekah motor harap mobil gitu, itu gimana itu? Ya. Baik, dia berdoa saja. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini menjadi wasilah agar Engkau mewujudkan salah satu keinginan saya untuk membeli motor. Jadi dia bentuknya berdoa. Jadi menjadikan sedekah itu sebagai wasilah. Boleh enggak kita berwasilah dengan amal saleh? Boleh. Jadi enggak jadi masalah. Dan itu bagian dari bentuk keikhlasan juga. Jadi bukan berarti dia mengharapkan motor tidak ikhlas, tidak. Selama dia memintanya kepada Allah, maka itu juga termasuk ikhlas. Jelas ya? Baik. Misalnya kita punya anak berarti nikah. Ya. Sedangkan dia belum mampu, kita belum mampu bekerja, belum mampu bangun rumah. Ya. Apakah orang tuanya wajib memberi nafkah kepada anak laki-laki itu yang sudah menikah? Yang sudah menikah. Ya. Oke. Baik. Sebenarnya itu tidak wajib, karena kewajiban orang tua sudah selesai sebelum dia balik. Kalau sudah balik itu hukumnya sunnah. Boleh ayah membantu kepada anak. Dan bersedekah itu yang paling berhak menerima sedekah sunnah kita adalah ring satu dari keluarga kita. Tahu ring satu? Jadi orang yang paling dekat dengan kita itulah yang berhak menerima sedekah kita kalau dia memang dalam keadaan membutuhkan. Misalnya kita punya penghasilan 10 juta per bulan atau dapat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka 1 miliar misalnya. Ataupun 10 juta lah, jangan terus miliar terlalu besar gitu. 10 juta. Istri kita dari dulu semenjak nikah sampai sekarang belum pernah dibeli emas. Dan istri kita sebenarnya mau, tapi dia malu untuk ngomong kepada siapa? Kepada kita. Maka sebelum kita membantu untuk orang lain, istri kita dulu tanya, dia butuh apa gitu kan? Kalau kita rezekinya banyak. Kemudian selain istri kita, siapa? Anak kita. Anak kita yang sudah menikah, lihat apakah anak kita ekonominya bagus atau dalam kondisi tidak bagus. Kebetulan anak kita ini lagi butuh modal. Lagi butuh modal buat usaha. Mana yang lebih baik? Rizki kita itu, apakah disedekahkan untuk fakir miskin atau bantu anak kita memberikan modal usaha? Mana yang lebih utama? Bantu kepada anak. Apa dalilnya? Dalilnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika beliau sakit keras, beliau menyangka bahwa beliau sudah dekat ajalnya. Dan Rasulullah menjenguknya. Wahai Rasulullah, bolehkah saya mensedekahkan semua hartaku, tidak menyisakan untuk anak perempuanku? Apa kata Rasul? La ya Sa'ad, tidak boleh. Tidak boleh. Sisakan untuk anakmu. Baik kalau begitu ya Rasul, aku akan menjadikan 1/2 disedekahkan atau 2/3 disedekahkan dan 1/3-nya untuk setengahnya untuk disedekahkan dan setengahnya lagi untuk siapa? Untuk anak. Apa kata Rasulullah? Maka tetap Rasul memerintahkan saat untuk disisakan untuk siapa? Untuk anak. Sampai menjelaskan kata Rasul, lebih baik kamu meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak kamu daripada kamu meninggal tanpa meninggalkan harta sedikit untuk anak kamu, sedangkan anak-anak kamu nantinya mereka yang takaffafuna 'ala an-nas, meminta-minta kepada manusia. Karena saking miskinnya tidak menerima warisan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu mensedekahkan sebelum dia meninggal sampai enggak disisakan untuk siapa?
untuk anaknya. Kata Rasul itu tidak benar. Yang betul adalah lebih baik meninggalkan anak kita dalam keadaan kaya daripada meninggalkan dalam keadaan miskin sambil meminta-minta kepada manusia. Kamu akan berdosa. Jelas ya? Begitu pula lihat kakek kita, nenek kita, kemudian lihat paman kita, mamang kita, lihat juga anak cucu kita. Kalau ada yang di ring kerabat kita yang lebih membutuhkan, itu lebih berhak untuk dibantu daripada fakir dan miskin. Tapi kalau saudara-saudara kita semuanya orang kaya, semuanya menengah ke atas, nah, baru kita apa? Boleh untuk sedekahkan ke keluar. Jelas ya? Baik. Kalau kita baca ya. Kalau dalam memberi ya, mengulang-ulang pemberian, misalkan udah lama tapi secara tidak langsung kita ngasih tahu tapi tidak ada niat untuk riya apa cuma kayak gitu, itu pahalanya terhapus apa masih? Masih memberi memberi tapi udah lama memberi terus mengulang menyebutkan pemberian itu udah lama tapi tidak ada niatan untuk riya kayak gitu, gimana contoh ucapannya gimana? Misalkan memberi uang si anu sekian. Nah, di saat itu secara langsung nyebutin. Ya, nyebutin apa? Nyebutin orangnya, terus kuantiti uangnya berapa, tapi secara tidak langsung tidak. Oh, misalnya begini, saya bilang ke Kang Dian, insya Allah saya akan ngasih ke anak yatim tiap bulan. Apakah itu termasuk riya kalau kita mengabarkan kepada dia mungkin gitu? Sebenarnya bukan. Jadi udah ngasih, terus mengulang, mengungkit pemberian. Nah, tapi secara langsung apa bahasanya? Bahasa yang disampaikannya apa? Pak, misalnya dulu saya sudah ngasih, sekarang saya mau ngasih lagi, itu maksudnya. Ya. Apakah itu termasuk riya atau tidak? Saya kira itu tidak termasuk riya. Mungkin karena itu termasuk di antara apa? Kita mencatat. Dan kita juga harus punya apa? Punya hitungan pengeluaran dan pemasukan. Kalau ada rezeki lebih, maka saya keluarkan. Itu tidak termasuk riya. Apalagi kalau kita bilang kepadanya, tolong jangan sampaikan kepada dia bahwa jangan menyebutkan nama saya. Misalnya, saya mau sedekah kepada anak yatim ini, jangan sampai tahu anak yatim ini bahwa menyumbang itu siapa? Saya misalnya. Sampaikan kepada anak yatim tersebut yang menyumbang adalah hamba Allah. Itu juga lebih apa? Lebih ikhlas. Jadi kita bertransaksi ya cukup hanya kita dan Allah saja yang tahu. Jadi harus dibiasakan ada amalan-amalan yang menjadi rahasia kita berdua. Seperti itu. Dan kalau kita menyebut pun selama hati kita benar-benar ikhlas, insya Allah tidak termasuk riya. Insya Allah tidak termasuk riya. Karena ciri-ciri riya itu jika tidak disebutkan sedih. Kira-kira kalau gak disebutkan ada perasaan sedih gak? Gak sedih kan? Spontan gitu. Iya, spontan aja. Insya Allah itu gak termasuk riya. Riya itu merasa apa? Merasa sedih. Kalau gak disebutkan, kalau gak dipuji, kalau gak disanjung, sedih banget. Pokoknya mah amak kayak apa-apa. Gitu kan? Ya siapa gitu kan? Kasa, kamu apa? Hari ente anu nyumbang 100 ribu disebutkan karena hari ayah 1 juta disebutkan karena di masjid kemah itu ya. Itu biasanya apa? Kelihatan banget gitu riaknya itu. Jadi niat itu tidak ikhlas. Jelas ya? Baik. Mungkin selanjutnya sekarang terakhir ya. Kalau misalkan secara kalau tidak sadar mengungkapannya gimana? Yang penting urusan hati. Urusan hati. Hatinya ada harapan ingin dibalas atau tidak? Kalau tidak ada harapan ingin dibalas, dipuji, disanjung, dilihat, insya Allah itu dalam keadaan ikhlas. Kalau di hati itu ada yang besar, tidak sadar itu mengeluarkan kata-kata seperti yang tadi ucapkan kalau menghapuskan itu tadi ucapan kesal atau hanya ucapan kan kemarin udah dikasih gitu cuman spontan jadi bilang spontan tapi tidak ingin bahwa kemarin udah membeli cuman spontan gitu gimana pahalanya Allah alam urusan pahalanya Allah yang tahu. Yang jelas kita berusaha untuk memulihkan hati kita agar senantiasa dalam kondisi ikhlas. Ikhlas itu dia tidak akan khawatir, dia tidak akan sedih ketika tidak ada yang memuji, dia tidak akan kesal ketika tidak ada yang
menyanjungnya dan dia tidak akan menggerutu kalau tidak ada yang memujinya. Dan juga dia tidak akan marah kalau dicerca. Dia tidak akan marah kalau dicerca, dia tidak akan sedih kalau dihina. Ya, sedekah ente masa utik. Si loba tercerai aing gitu kan. Cara urang gitu kan. Ciri hati yang ikhlas dia tidak akan sedih. Yang jelas dia bertransaksinya dengan Allah. Yang penting kita mencari ridho Allah. Udah beres. Jelas ya? Baik. Dari akhwat ada pertanyaan? Tertulis? Tidak ada ya? Baik, kita tutup dengan doa kita tutup majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.